بسم الله الرحمن الرحيم Amo berasa terkejut tuan-tuan yang hadir sangat ramai gini mah malam ni. Karena gambar amo ni lebih pada puah dah pula dah. Puah tak gitu mah gambar. Ni gambar kita ni rata-rata ada naro pada jala pada tani putih alah lagi putih. Putih orang busa dua pasal yang demo. Ni dok ni habis rata nak kedai ada. Sampai kedai siap pun ada. Amo baru ni pergi beli selipar golok. Tak boleh raya kedai mana takut mugi. Kedai jual tu siap. Siap pula tino. Ni selipar kita makan. Tapi tak boleh raya kedai mana takut mu. Apa ni pai ni pai. Kesok mugi berat. Kita pergi tu siap jual tino siap. Kita pun raya ke dia. Tapi kecek Melayu kita tak mana-mana siap. Kita tunjuk dia nak selipar ni. Dia kecek siap kita bawa, ada bawa, orang kita bawa. Mau tanya dia selipar ni banyak mana. Dia tanya. Ni atuk ku. Lepas kita raya ke siap tak boleh kurang ke sikit. Dia kata tak boleh dah, tak boleh. Medai. Duk main medai. Lepas kita raya ke orang yang bawa kita. Raya dia, kita nak ngajar bukan nak pakar, nak pergi joget. Pakar di masjid pakar. Dia pun raya. Lepas dia cuek, dia raya ke siya tu. Orang bawa kita. Ni nak kenal mek. Baca tiga wilayah ustaz bodoh. Oh. Dia kata. Siya kenal. Siya kat tangan. Sebab dia kat. Sungguh. Ya aku lolok tu. Siya kata ni hok dalam tiga wilayah ada gambar. Siya kena gambar tu. Dia tu ambil gambar. Oh ni kau. Ho kata you hok comel ni. Siya kata cai. Oh kalau gitu kau orang ripak tu. Hok ni ni orang ripak lah. Amu foto dua tu. Amu pun nak pahala juga. Nak pahala juga siya pun. Tengok tuan-tuan rahmati Allah. Jadi nak rayaknya rahmat. Orang siap pun siapa boleh hidayah mudah-mudahan insya-Allah Allah beri taufik semua nak dapat masuk Islam dengan kita berakhlak yang ditunjuk oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan ni duduk dalam negara Thailand. Thailand ni negara siap, negara tidak Islam. Tapi kita tak boleh balas dengan dia. Kita kena buat baik. Supaya dia tengok kita baik. Allah hidayah satu hari dia masuk Islam. Tuan-tuan. Sebab tu mana-mana tempat Amor baca. Dalam tiga wilayah ini. Kebanyakannya hok mari ni kadang-kadang. Boh. Bukan tahan ni. Kadang-kadang hok tidak Islam. Naipa kadang-kadang hok tidak Islam. Ada satu tempat Amor pergi baca. Naipa tu tunggu 4 jam tak kelip. Kita tak pergi lagi. Dia cokok dah dalam badan. Kata debi aku lagi. Dia pajak lagi, dia cokok padai tunggu. Kita dah makan nasi duk guning lagi di rumah. Dia pergi tunggu dah padai. Ada seorang naipa tu tuan-tuan, dia bukan Islam. Tapi kita baca dia sapa kelik dia tunggu. Bahkan kita baca doa, dia amin juga pada hadiah siya. Kita, ya Allah, ya Tuhan kami, apa dah seorang. Dia, amin. Padahal dia tidak Islam. Dia naipa. Nah, dia tidak Islam. Amin. Ya Allah. Ya Allah juga dia kata. Amin. Tak cah. Dah. Sebut ya Allah juga. Ini mudah-mudahan. Allah Ta'ala beri satu hari dia dapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan kena. Dan tuan-tuan pun kena. Ada seorang tahan. Askar. Dalam tiga wilayah. Dan ni pakat besar jeneral. Orang panggil dia tu. Pupampek orang panggil. Dia nikah dengan orang kukolok tu. Dia masuk Islam. Seorang jeneral askar. Dengan sebab dia masuk Islam ni tuan-tuan. Lani dalam tiga wilayah ni. Lebih 30 orang dah. Pakat jeneral askar ni. Masuk Islam dengan sebab barakahnya. Dakwah-dakwah. Ulama-ulama kita mari duduk rakyat dalam tiga wilayah ni tuan-tuan. Rahmati Allah. Dalam naratiwak ni ada seorang tokoh masuk Islam tuan-tuan. Dengan sebab. Kita duduk ceramah. Dengan sebab kita duduk rayak agama situ sini. Sampai baru
Kelantan, tiga wilayah, mari jumpa dengan Amor. Waktu Amor duduk menayuk Cik Amik di Kapur Pisang, dia mari jumpa, dia mari nak bicara. Dia boleh kecek Melayu, siapa boleh. Dia kata, ustaz ni mari baca tiga wilayah ni, dia kata, semua ustaz baca kita rekod belakang. Ni siap rakyat ni. Tahan rakyat. Mana ustaz baca, kita hantar. Tahan, kita pergi rekod. Nu ada dah lerok, untuk apa tengok. Dia kata dia suka dia gelap muka dia, pakai baju gelap tu. Dia duduk mana-mana dia rekod. Ketua dia kata, sebanyak mana ustaz duk mari ni kita rekod semua. Dia tak ada satu pun ceramah yang ustaz ceramah itu menyinggung kita orang yang tidak Islam, tak ada. Dan semua ceramah ustaz tu molek belaka. Tak siwi weru, makan daun ketung, ketung ying, lah ni banyak menang. Tak siwi makan dadah. Tak siwi derhaka ibu bapa. Dia kata kita pun lagu tu juga. Orang kata lagu tu juga dalam agamamu. Ha? So, Amo tanya dia, mu gak mau budak? Agama budak boleh tak curi? Oh, medai. Oh, tak boleh. Padahal agama budak boleh tak kata orang? Oh, medai. Patut tak boleh? Tak boleh belakang. Minum agak? Hey, medai. Patut orang duk minum? Ha, tu dia minum. Ha, jadi, kalau gitu, serupa dengan Islamnya tak ada beza mana dia tu. Ha, ni nak rayaknya tuan-tuan. Cara dakwah ni. Jadi, nak rayaknya tuan-tuan, siapa ketua tahan, ketua sedadu, mari jumpa Amor rakyat. Terima kasih ustaz, mari duk baca tiga wilayah ni. Alhamdulillah, peratuh dadah ketung anak muda kita tu turun menurun menurun dalam masa 2-3 tahun ni, dengan sebab banyaknya majlis-majlis macam ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, ini satu ni anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak-banyak bicara tu, dia tanya Amor soal-soalan. Dia kata, kalau kita nak panggil ustaz ceramah dengan tok cah boleh ke? Kita nak panggil tok cah kita. Ustaz duduk sebelah, tok cah kita sebelah. Amor kata, bukan sekat dia, mu duduk sebelah boleh kata. Mu duduk sebelah tok cah ni, aku duduk ini. Boleh. Dia kata, ya. Kata, ya lah. Paham tak Amor ayat ke dia? Kata, bukan sekat ceramah. Padahal, kalau dia mau panggil Amor ceramah, dia nak ketik Amor gila ni. Dia mau panggil semua tak cak demo tu, panggil Amor gi. Aku boleh gi. Tak ada masalah. Mu tak gi, aku gi dah ni. Eh, tak cak bangun tak no. Bakar tak angun baru ni tu pak kita gi ni. Di kaki bukit demo tak gi lagi. Aku dua kali dah gi zero. Demo duduk sini tak gi kali habuk. Amor dua kali dah gi dia Amor lagi. Ha, nak rayak. Siapa tak cahok jaga dia kata mana? Sekarang Amor jaga sini puluh-puluh tahun, tak ada lagi tu guru mari ziarah tak cah. Ustaz budak mari. Dia kata pelik kan? Eh, kan kata tak ada pelik mana? Serupa kan? Tak ada lagi tu guru mari ziarah tak cah. Mana ada? Kita pergi Pak tak cah. Tuan-tuan, di Kelantan kita baru mati dah. 2-3 tahun lepas, bapa ni Aziz. Almarhum Tok Guru ni Aziz. Waktu dia jadi Menteri Besar Kelantan, dia panggil semua ketua-ketua agama ni, mari pejabat dia sebulan sekali. Dia buat mesyuarat. Dia tanya khabar agama pendapat masing-masing. Inilah akhlak yang diajar oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni lah ni kita duk tahu baru hijrah ni tuan-tuan. Nabi hijrah ke Mekah, Madinah. Sani dia mau dengan nasib sani. Budak-budak duk nasib. Dah. Hijrah daripada Mekah pergi Madinah. Tinggal tempat kapur halaman. Ingat kau senang ke adik aku? Nabi kita ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ni seorang Nabi yang beranak di Mekah. Besar pun Mekah. Dilantik oleh Allah jadi Rasul pun Mekah di Gua Hira. Tiba-tiba Allah suruh pindah. Tinggal anak, bini, rumah, tinggal tuan-tuan. Ingat senang kau? Allahu Rabbi. Supaya tuan-tuan ni nak mari dengar baca ni. Tak usah kata berpindah. Mari dengar ya. Bawa anak, bawa anak, bawa bini. Susah dah. Ni supaya malam ni ramai-ramai ni. Bukan orang nara saja. Kadang-kadang dalam cawak jalan pun ada malam ni. Dalam cawak tani pun ada malam ni. Jauh no. Dah, kalau kira kereta habis 40 kok, 400 kok, 500 kok. Rela mari. Berasa susah dah.
sisa halaman tuan-tuan. Tinggal Mekah. Nabi kita ni beranak. Beranak pula di zaman tu. Orang kafir Quraisy ni menguasai Mekah tuan-tuan semua. Waktu Nabi kita beranak, adik kakak, dalam masjid Mekah lah ni. Hak lah ni, dia mau pergi Mekah tu. Ada 360 tokoh. 360 tokoh. Tiap-tiap masjid tu ada tokoh. So, ada tokoh belakang. 360. Malah Nabi kita beranak, hari Isnin. Nabi kita beranak 12, Rabiul Awal. Waktu Nabi kita beranak disebut dalam kitab Maulid, jatuh semua 360 patuh tu jatuh bawah gunggung balik habis tuan-tuan. Waktu Nabi beranak ada dah mukjizat. Supa cerita Nabi Isa ibnu Maryam. Nabi Isa ni masa dia kecil dah ada dah mukjizat dia kakak. Allah Taala sebut dalam Quran, dalam surah Maryam. Tuan-tuan balik rumah tengok Quran. Allah Taala sebut wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu alayki rutban janiyya faquli washrabi wa qarri ayna. Dalam surah Maryam, surah Maryam juzuk yang ke-16 dalam Quran. Surah Maryam ni tuan-tuan dia cerita Nabi Isa. Nabi Isa ni beranak tak ada ayah. Kalau kita lah ni orang beranak tak ada ayah ni anak zina lah. Tapi Nabi Isa bukan anak zina. Ini Allah yang buat dia takdir lagu tu. Mak Nabi Isa nama Siti Maryam. Waktu dia nak beranak ni tuan-tuan, dia lari nusuk dari bukit. Takut orang kata dia ni zina. Dia lari naik atas bukit nama tempat tu Baitul Lahmi. Naik duduk nusuk situ. Takut orang kata dia ni berzina. Naik nusuk atas bukit beranak. Kepada anak dia nama Nabi Isa ibnu Maryam. Bila beranak ada kakak dia susah. Nak cari beras tak ada beras. Nak cari air tak ada. Nak makan susah. Gapa. Akhir dia berdoa pada Allah. Ni cerita dalam surah Maryam. Lalu Siti Maryam doa, wahai Tuhan, aku ni beranak kecil ni. Nak makan tak ada, nak buat lagu mana anak aku ni? Lalu Allah Ta'ala rayak ke Siti Maryam. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu alaiki rutban janiyya faquli washrabi wa qarri aina. Allah Ta'ala rayak pada Siti Maryam. Pokok kayu yang ada ada kelilingmu ni. Pohon tamar. Mu pergi. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Mu kocok kuat. Orang tina ni nak kuat setara mana? Dia pun pergi. Siti Maryam. Dia pun kocok pokok tamar yang Allah Ta'ala suruh. Waktu dia kocok tu, tu sakit alaiki rutuban janiyah. Buah tak ada lagi. Tak usah kata putih. Tak ada lah. Mukjizat Nabi Isa tadi bila beranak, mak dia kocok buah tu, tubik luruh, masuk boleh makan selalu. Pakuli washrabi wa qarri aina. Tuhan kata mu ambil atu makan. Ambil atu minum. Dia pun ambil makan dan minum. Jadi Allah Taala wak mari rezeki tuan-tuan. Waktu Siti Maryam beranak pada anak yang Nabi Isa, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktulah hari tu ada dah mukjizat daripada Allah. Inilah Nabi yang mulia, Nabi yang paling agung, Nabi yang mesti kita kena memperbanyak selawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Wahabi kata bid'ah selawat ke Nabi. Bid'ah wak makhluk Nabi. Patut nak wak gapanya? Dah selawat ke Nabi bida'ah. Wak makhluk Nabi bida'ah. Ngatik orang mati pun bida'ah. Pagapa yang tidak bida'ah. Makan nasi yang tiga pinggir yang tu bisa'ah. Bukan bida'ah yang tu bisa'ah. Nenek pula ti imeh kalau malam ngatik gula kami, tinggal tu bila.
Kalau dia pergi nyatik terimen, dia gendong atas bila dengan kau. Dia ajak atas bila, mari. Lepas maya, dia gendong atas bila. Mutu, eju pun nak cabut lah. Dia pergi nyatik. Tapi kalau malek gula kambing, oh, tinggal atas bila. Atas bila kata, mana terimen ni? Oh, tak ada orang ni untuk cokok pak kambing. Timeh pun kalau malai kambing, ngatik ke naik seh, naik angin dia kakak. Pak jamin gitu, ngatik ni rumah kayu. Gegar rumah kayu. Ngatik dia tu, Qad aflah maqa, la ilaha illallah. Allah, Allah, dirah Allah pasal gula kambing. Tapi kalau ngatik jambing, hum, sekut, teo, dia panggil tu bila. Mari sini. Dia kata, dia mau gila malam ni, ambo, buang apa tu? Ambo rakyat bukan timen sini, timen di Tabah. Dia rakyat tu bilang. Dia kata, dia mau gila ngatik malam ni, ambo, perut buang apa? Padahal tak buang apa, dia tahu dah, T.O. malam ni. T.O. ngabih ni. Tu bila pun nyogi, bukan takut timen suruh ni. Gi ngatik tu gak nak nak kod aplah ama tu bang beh mari suka tak aku mudah lah gitu sebelum dia nak mula ngatik tu dia seduk dah dia buat ah, eh beh tak buat dah tu kau nak derah tu dia selur kod aplah ama La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sapa tengah tak bunyilah bunyi. Jadi tu siap duk tepi. Tu siap cuma tu bila. Wanu hu aku bang be. Sungguh ni. Payah ni. Bau behu, ngatik bunyi behu, tak bunyi la ilaha illallah. Hak tu Wahabi sungguh tu. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah pada malam yang mulia ini. Jadi nak rayaknya tuan-tuan, Nabi kita ni adalah Nabi yang paling agung. Siapa malam beranak pun jatuh semua patung yang ada dalam masjid, Masjidil Haram. Ada 360 patung jatuh semua waktu Nabi kita beranak tuan-tuan rahmati Allah. Dalam kitab Maulid tu dia sebut kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Kejadian yang baik dan akhlak yang paling baik. Dalam kitab Maulid sebut Nabi ni tak adalah orang yang paling cantik. Akhlaknya zahir dan batin. Kejadiannya tidak ada makhluk yang boleh mengatasi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak dia nama Siti Aminah. Ni mungkin ramai-ramai orang mari malam ni ada orang nama Siti Aminah. Nama mak Nabi Siti Aminah. Dalam kitab Maulid cerita waktu dia ngandung ke Nabi 9 bulan ni tak pernah rasa sakit perut, tak ada. Tak ada sakit, tak ada duk. Orang panggil duga nak mutuh, tak ada. Kalau retina kita dungu gak mak kita gak dia mari tu macam-macam. Dia bila ngandung kan nak makan conek ada. Nak makan sup serati. Nak makan gapo lagi? Kewai, ikan keli. Macam-macam ada belakang. Tapi Nabi kita mak dia ngandung 9 bulan ni tak ada rasa sakit. Tak ada rasa nak muntah, tak ada rasa duga, tak ada. Siapa hari beranak pun tak ada rasa sakit, tak ada darah walaupun setitik. Ini adalah kelebihan Allah beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adik-adik semua. Jadi Nabi ni beranak Mekah. Beranak Mekah, besar Mekah, hidup Mekah, bini beranak Mekah belakang. Jadi, dilantik oleh Allah jadi Rasul, Mekah juga. Di Gua Hira, umur 40. Waktu Nabi duduk Mekah ni tuan-tuan, macam-macam uji, orang kapur marah.
Orang kampung tak suka. Orang kata mengajar apa lah. Duk ajak orang masuk Islam. Begini, begini, begini. Cuba mari adik kakak. Main macam-macam. Syukurlah pak kita lah ni pun zaman kita ni. Bila nak buat Islam, bila nak buat agama, adalah hak tetangnya adik kakak. Betul tak? Tapi kalau nak buat benda jahat, apa? Bereh. Tapi kalau nak buat benda baik, ada lalu. Orang kata api lah. Bila nak benda baik, dah. Orang gitulah, orang soyok saklar lah. Orang buat saklar lah. Orang buat tarikh 20, dia buat tarikh 40. Nak kenak pada majlis-majlis ilmu, tuan-tuan. Berlaku zaman Nabi dulu pun, lah ni pun ada juga. Jadi berbagai-bagai ujian. Mari, waktu Nabi kita duduk Mekah ni, tuan-tuan. Macam-macam. Siapa orang nak bunuh Nabi? Ni cerita hijrah. Siapa Nabi nak hijrah Madinah ni, tuan-tuan. Malam Nabi nak hijrah ni, Nabi panggil Sayyidina Ali, mari tidur pak dia. Ni apa cerita rikah. Waktu tu Sayyidina Ali ni, umur dia 10 tahun. 10 tahun ni, budak kecil lagi tuan-tuan. 10 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia sepupu dengan Nabi kita. Dan dia lah kanak-kanak yang mula-mula masuk Islam, Sayyidina Ali. Waktu Nabi nak hijrah Madinah dengan Sina Abu Bakar, Nabi panggil Sina Ali, malam ni mu mari rumah aku, mu tidur tempat aku, mu selimut dengan kain selimut aku. Allahu Rabbi ya Karim. Sina Ali pun mari tata rumah Nabi. Mari rumah Nabi kan naik tidur. Pak Nabi tidur. Selimut dengan kain selimut Nabi. Dalam kitab sirah Ibnu Hisham, kain selimut Nabi tu warna hijau. Ni, kain warna hijau ni adik aku. Kain selimut Nabi kita, waktu dia nak tidur, pilih warna hijau. Sayyidina Ali, waktu dia nak tidur, dia ingat kain selimut, hak Nabi selimut. Dia selimut, serupa dengan Nabi selimut. Dia tidur, serupa dengan Nabi tidur. Bila tengah tidur molek, orang kafir pergi keliling rumah Nabi. Nak bunuh Nabi ni, tuan-tuan, malam nak hijrah. Bila nak bunuh Nabi ni, gilikung rumah Nabi. Dalam kitab sirah sebut lebih daripada 30 orang. Kafir Quraisy likung rumah Nabi, nak bunuh Nabi ni. Tak sewi pergi hijrah. Rupa-rupanya buka pintu. Mujur tak bunuh selalu, dia heret dulu kain selimut. Tengok Allah Ta'ala buat. Kalau salah pergi bunuh, gal lalu, mati Sayyidina Ali malam tu. Dia pergi salah kain selimut. Oh, bukan Muhammad. Akhirnya kau Muhammad. Muak gapa sini Ali? Aku mari tidur. Dia muda budak. Tak tahu apa lagi. Oh, dia pun duduk. Tinggal. Dia kata, gigi-gigi. Tak ada dah Muhammad. Tak ada. Yang mana Nabi kita waktu nak tubik, Nabi tengok demo ni. Demo tak nampak Nabi. Dalam surah Yasin, kalau demo buka Quran, awal lagi surah Yasin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ada tak dalam Yasin? Ada. Kalau tak ada, cik pun tak ada baca. Awal surah Yasin. Klik malam ni, buka belakang Yasin. Tengok dalam kitab tafsir surah Yasin. Nabi waktu dia nak turun tangga, dia baca hani lah. Mak-mak, ayah-ayah, dia baca hani. Waktu Nabi baca tu, dia ambil pasir segenggam. Pergi dia tangan. Ayat sana. Nabi pun baca. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nabi kita pun tiup hok pasir hok Nabi genggam, Nabi tiup. Ulama tafsir beritahu waktu Nabi tiup tu, semua pasir hok ada dalam jari Nabi ni, tangan Nabi ni terbang masuk dalam mata semua kafir hok mari nak bunuh Nabi. Masuk ke masuk dalam mata. Kalau 30 orang, 30 orang masuk pasir belakang. Kalau 20 orang, 20 orang masuk pasir belakang. Lepas tu duduk gengih, tak nampak Nabi jalan tu.
Allah Ta'ala waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yusirun. Mereka itu, hey Muhammad, di depan mereka itu sadda, aku buat dinding, tak nampak tengok. Wa min khalfihim sadda, belakang pun aku buat dinding, fa'aghshaynahum fahum la yusirun. Mereka tu tak nampak tengokmu, mutubik dengan selamat. Ini Quran cerita dalam surah Yasin. Ada juga ulama kita beritahu, kalau kita naik kereta tuan-tuan, tak suri polis kat tengah jalan, status kat, dia mau baca ayat ni. Misal kata dia orang belok kan, dia mau tiga wilayah ni, Allah, amma orang sabu benar, geran nak tepuh. Dalam tiga wilayah ni, dia rayak baru ni, tahan rayak lah, ada 1,000 lebih. Gapa dia panggil kayu sekat ni? Dan. Ha, dan. Dan ni kadang-kadang kalau silap air bulan makna lain siar ni waya. Siar ni kalau silap air bulan dia kata air banyak makna lain. Contohnya amur rakyat ma. Kalau dia berkata ma, ma, ma. Kuda pun ma. Anyi pun ma. Kalau ma, mari pun ma juga. Apa ya siar ni? Silap air bulan kita nak panggil ma ke bahaya anyi pula dah. Kalau mama berat lagi. Nah, jadi tuan-tuan, dalam tiga wilayah ni, Naratiwa, Patani, Jalah, ada 1,000 lebih nyekak ni, dan ni. Jadi kalau demo ni kata kan, ulama kata baca, tak sewi, kena tahan, kena soal, tapi syaratnya jangan we ada ketung lah dalam kereta tu. Jangan we ada dadah lah dalam kereta. Ni dadah seguni. Ketung ada tiga kuning. Baca tiga. Waja'alna min baini aidihim sadda. Min khalfihim sadda. Fawasyainahum fahum la yubasiru. Tak ada habis yubasiru duduk dalam gok lah. Baca tiga. Nak tak nampak warna tiga kuning. Bodoh semua. Nah, kalau sikit-sikit tu, mungkin. Tapi kalau dia tak berasa, muncul. Kalau berasa, ngamung dah legok juga. Tapi nak rayaknya tu, eh, nak baca pun kita kena usaha dulu. Jangan we ada hok salah tu kita. Let's say we ada, daun ketung tak ada, dadah tak ada, kereta cukup lekat. Kita doa lah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Doa naik kereta baca subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna insha'allahu bikum lahiqun wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ushaynahum fa hum la yubsirun. Insha'allah naik kereta selamat, siapa mana tempat kita nak pergi. Nidak daun ketung penuh dalam kereta. Pak kereta pula kereta hok curi. Ah, tu tak akan baca Quran 30 juz pun dalam gok tu. Baca start tehah lagi pun siapa kul au minal jinnati wan na'udzu billahi jin masuk jin. Tak ada habis. Eh? Jadi tuan-tuan ni muslimin muslimat yang hadir pada malam yang mulia ini. Amo dok tengok ni tengah malam dah tapi nampak cerah lagi, segar nampak. Nah, alhamdulillah lah tuan-tuan. Ribu-ribu mari ni kalau kira duduk dekat ni panas cek lah. Nah, tapi alhamdulillah Allah beri kekuatan ibu bapa mari hadir dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan majlis kita ini dirahmati dan kita semua diampun oleh Allah dan selamat kita semua di dunia dan selamat di akhirat insya-Allah. Allah.